最も有利な冷凍庫はトモリ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kami dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan didampingi dengan Kepala BPAM Banjarbakula dari Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami selaku pembina Badan Layanan Usaha Daerah, dan dalam hal ini juga BPAM juga menerapkan pola keuangan BUD, ingin melakukan inovasi-inovasi selain penyediaan air bersih. Mereka juga akan membuat air kemasan dan juga akan membuat es batu ya Pak ya? Es kristal itu sebagai inovasi pengembangan usaha yang dilaksanakan di BPAM itu sendiri. Ini hanya inovasi Pak ya, ini mungkin kan ini sudah berdasarkan dari arahan, kemudian dari Pak siapa tadi yang mendampingi kami, mungkin kami mulai dari yang kapasitas yang lebih rendah dulu, nanti sambil menyiapkan tempat dan yang apa yang penting nanti pasarnya dulu kami menjemakan. Dari itu kami dari awal membuat yang skala kecil dulu, nanti ke depannya juga kita akan kita upayakan, dan ini memang sangat menjanjikan Mas, karena kita di bawah Pemda ya. Mungkin nanti dari segi pemasaran kami bisa memberikan instruksi kepada dinas badan yang dapat memanfaatkan hasil dari olahan yang kami lakukan. Mungkin Pak Berti bisa menambahkan. Ya, kami dari Balai PAM berencana untuk inovasi tentang es kristal, dan dengan kapasitas yang kecil dulu, dan kami melihat tadi barang-barang di sini ternyata lebih banyak macam-macamnya, seperti grinder, mesin kopi, dan peralatan ini kami perlu juga nih, apa, forklift ya. Nah, forklift ternyata ada juga di sini. Kami nanti akan menanyakan harga berapa barang yang apa, spek-speknya gimana gitu. Mungkin kami akan memerlukan ini juga, bukan mesin es aja, mungkin mesin-mesin lain, mesin kopi. Mungkin kami rencana akan membuat kafe juga, kafe dan lain-lain, usaha lain gitu. Sangat ini Pak, kami sangat terkejut sekali, luar biasa, di samping kebersihannya, penataannya juga barangnya cukup lengkap gitu kan. Jadi kami juga atas nama Biro Perekonomian mengucapkan terima kasih, disambut dengan baik dan dikawal, diberikan penjelasan dengan cukup jelas, dan kami sangat senang sekali Pak, dan mudah-mudahan akan terjalin nanti kerjasama kita, tidak hanya di sini, mungkin ke depan juga nanti akan kita memerlukan apa yang dikatakan Pak Berti tadi, akan memerlukan alat-alat selain yang apa yang kami cari hari ini. Keinginan kami ini ke sini nih malah lebih besar keinginannya, bukan rencana kami kan cuma mesin es saja, kirain mesin es saja, ternyata mesin-mesin besar ada juga gitu, dan kami sangat membutuhkan sekali ya, mesin-mesin ini. Dan desainnya cukup bagus, beragam macam gitu, dan kekinian lah modelnya itu. Ya. Dari pelayanannya sangat bagus. Kami terima kasih banyak atas pelayanannya, dan kami menerima keterangannya dengan jelas sekali.
Pada kesempatan ini kami mengucap terima kasih kepada Pitu Indotara Persada ya, atas kesempatan yang diberikan dan kami dapat melihat-lihat secara luas tadi dikawal, kemudian diberikan informasi. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya, apresiasi yang tinggi, dan kami juga memohon maaf kalau sekiranya di tim kami atau di anggota kami ada istilahnya salah-salah kata, kami mohon maaf. Dan untuk ke depan kami mungkin juga harapan kami agar bisa diterima kembali untuk bisa berkunjung dan untuk melihat-lihat alat apa yang disajikan atau yang disediakan di Indotara Persada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Indotara Persada. Mantap.